Yo, halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Hasaka. Di video kali ini, aku akan melanjutkan lagi gameplay World Life kedua. Dan aku sedang lagi di depan warnet kita. Dan lihat, tada, ini kita punya konsol game gaming sebanyak 12. Nah, dan ini kita terima dulu. Karena aku sudah menyelesaikan dari questnya si Mortes, dan akhirnya si Mortes menjual konsol gaming. Dan ini ada isi dari si quest, masih ada 282 dari 300. Dan ada misi terbaru dari Epa, nanti akan kita selesaikan. Ada yang mau bayar, kita terima dulu. Yang pemain kita terima, dan langsung saja kita ke toko handphone di mana quest Epa berada. Nah, di sini dia questnya. Langsung saja kita tanyakan ke Epa. Ada ini juga ya. Kenapa? Saya pusing, karyawan terakhir saya tidak bisa berhenti makan, membuat toko saya menjadi kotor. Dan cara makannya sangat berantakan. Toko saya jadi dipenuhi sampah WFC. WFC. Akhirnya saya terpaksa memecatnya. Maaf. Kok saya masih terhat? Halo? Epa di sini dan selamat datang di Erafong. Ada yang bisa saya bantu? Tunggu. Anda pemilik warnet itu kan? Iya. Oh, akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu kedatangan Anda karena saya mempunyai sebuah tantangan untuk Anda. What? Kita ditantang? Tantangan apa? Saya punya stok smartphone baru. Pasti Anda mau beli kan? Mau. Nah, makanya saya akan memberikan tantangan untuk Anda. Karena dulu toko saya kotor, saya tidak mau warnet yang menyewakan smartphone saya juga kotor. Jadi, tolong bersihkan warnet Anda dulu ya. Bersihkan warnet? Siap. Bersihkan noda dan kotoran di warnetmu. Wow, banyak nih yang mau bayar. Laris manis. Panen-panen sampai naik level. Nah, kebetulan lagi kotor, kita langsung disapu. Kita bersih, tapi itu cuma 4. Kita butuhnya 25. Kita terima lagi ini, ada billing. Guys, karena misinya adalah menyapu atau membersihkan noda sebanyak 25, jadi aku akan nunggu lagi warnet kita sampai kotor, dan jika sudah sampai 25 aku lagi, jadi tunggu sebentar ya. Halo guys, jadi di sini aku sudah nyelesain misi dari layani pelanggan arcade sebanyak 300. Dan untuk misi dari Erahong itu masih berjalan ya, karena misi dari Suez baru selesai, maka kita akan langsung pergi ke Suez untuk balik ngobrol ke dia. Maka kali ini dia akan memberikan kita akses untuk membeli arcade gaming. Langsung saja kita tanyakan ke misi ini. Anda kembali cepat sekali. Apakah sudah berhasil? Udah dong. Baguslah. Nah, karena Anda sudah berhasil, sekarang Anda bisa membeli mesin arcade terbaru. Terima kasih ya atas bantuan Anda selama ini.
Anak saya dan saya tidak akan melupakan jasa Anda. Pasti akan kami balas suatu saat nanti. Selesai, dan ini dia. Wow, mesin arcade gaming. Jadi di sini misi si Sue sudah selesai. Tinggal misi si Eva, yang mana kita baru menyelesaikan 9 dari 25. Terus aku akan beli mesin arcade ini sebanyak 12 dan akan aku letakkan di waret kita. Jadi tunggu sebentar sampai aku selesai untuk membereskan waret ini ya. Yo, halo guys. Jadi ini arcade yang sudah aku susun banyak 10. Ini ada 6. Di sini ada 12 ya, totalnya maaf. Di sini ada 6 juga. 2 3 4 5 6. Iya, jadi 12 semua. Ini kita terima dulu. Dan ini adalah kotoran yang terakhir. Dan kita sudah selesai di sisinya si Eva kalau nggak salah ya, dengan kotoran. Jadi kita langsung saja balik ke tokonya si Eva. Gimana, warnet Anda sudah bersih? Sudah? Bagus. Nah, untuk tantangan kedua, tolong pinjamkan saya uang. Wow. Itu tantangan, Jason. Saya butuh uang untuk memesan smartphone model ini dari luar negeri. Ini tidak mahal kok, dan anggap saja ini investasi. Hahaha. Berapa yang dia pinjam? 7.000. Oke, kita bayar. Terima kasih banyak ya. Siapa nama Anda? Asaka. Oh, terima kasih banyak Asaka. Nah, tantangan terakhir untuk Anda adalah tolong beli dan pajang smartphone di warnet Anda. Oke, berapa? 10 ya. Beli smartphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas kita penuh. 10. Oh iya, hampir lupa. Smartphone tidak akan berfungsi tanpa chargernya. Jadi jangan lupa beli juga ya. Ntar kita balik lagi ke warnet. Karena tas kita sudah penuh. Kita buang-buang dulu handphone-nya di sini ya. Tenang aja, kita banting-banting gak masalah karena ini handphone yang kuat ya, bukan handphone yang zaman sekarang. Handphone zaman dulu itu masih kuat-kuat. Kalian ini kita buang juga lah ya di sini. Kalian terima-terima billing. Ada ini tip, balik lagi ke tokonya si Eva untuk kita bisa beli charger. Ini kah charger? Iya, ini apa? Sama aja ya. 10 1 base ya, 10 ini lagi. Terima kasih atas pembeliannya. Sekarang tolong pajang di warnet Anda. Saya bisa jamin warnet Anda pasti akan menjadi lebih ramai dengan adanya smartphone ini. Juga harus beli mejanya berarti ya. Mejanya 10. Kita beli dulu seadanya. Ini bisa. Pak. Dua lagi. Oke, sip, sudah penuh. Wow, kami nih yang mau bayar.
Oke, karena sudah penuh, kita taruh di sini aja ya. Kotor. Nah, mejanya. Ini charger. Dan menteri sudah kita buang. Ada suara bombi. Nah, udah. Nah, karena sudah kita rakit di sini dua buah, jadi kita bisa balik lagi ke punya si Eva. Mana sudah ada rakit? Sudah. Nah, untuk tantangan selanjutnya, saya perlu membeli dekorasi toko. Tolong pinjamkan saya uang lagi ya. Hehehe. Waduh. Pinjam lagi 5.000. Oke lah, kita bayar. Oke, terima kasih ya. Untuk tantangan terakhir dari saya ini pelanggan yang ingin memainkan smartphone. 50 pelanggan. Oke, siap. Oke guys, jadi aku sudah selesaikan misi untuk melayani pelanggan sebanyak 50. Dan langsung saja kita tanya ke Eva. Anda cepat juga. Nah, selamat karena telah menyelesaikan tantangan dari saya. Sekarang Anda sudah bisa membeli smartphone biasa. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yo. Dan misinya selesai. Ini dia perlengkapan baru. Dan langsung saja kita tanya lagi ke Eva. Halo, Eva di sini. Dan selamat datang di Erahom. Ada yang saya bantu? Ada smartphone baru? Tentu saja, smartphone bagus. Adalah smartphone terbaru yang hadir di Erahom. Fiturnya sangat banyak, bisa memakai perangkat terbaru dan ukurannya sangat pas di tangan. Bagaimana? Anda tertarik? Tertarik? Yap, saya tahu. Tapi tolong bayar ongkos pengirimannya dulu ya. Aduh, bayar lagi. 10.000. Oke, kita bayar. Terima kasih banyak ya, Saka. Nah, untuk tantangan kedua. Tantangan lagi? What? Tentu saja, Anda harus membersihkan magnet Anda lagi ya. Hah? Bersihkan lagi? 50? Oke. Oke guys, jadi... kena pukul. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Aku Asaka, enjoy your time to play game, and goodbye.